boys drink whiskey, enjoy getting risky. Oh, she's feeling frisky, yeah. She said, welcome to the city, where the girls are pretty. Where the boys drink whiskey, enjoy getting risky. Oh, she's feeling frisky, yeah. She said, welcome to the city. She said, welcome to the city. Ya Adriani. Ayo Adriani, kamu bisa. Oke, saudara-saudara, kita akan melihat Haji Bule. Salah satu kandidat jawara di kelas ini, kita akan melihat apakah ia mampu mengulangi suksesnya seperti di kelas 1800 cc dari, dan kita akan melihat di 1200 cc modifikasi itu seorang Haji Bule, apakah ia bisa mencatat waktu tercepat saudara. Nampaknya di layar monitor 49 detik, 50 detik. Ia masuk di tikungan terakhir. Dan kita akan melihat 1 menit koma 2, 1 menit koma 4, 1 menit koma 7, 1 menit koma 8. Saudara-saudara, nampaknya Haji Bule saat ini Yeah.
kita lihat saudara-saudara Abianta, oh Abi, Arbi. Ya kita lihat nama timnya tidak tertera di sini, jadi hanya Arbi saja. Arbi yang saat ini sedang masuk ke di tikungan ke-6 dan kita melihat ada nomor 131 Arbi 1:01 sudah masuk tikungan terakhir. Sosok Arbi saat ini kita akan melihat kehebatan Arbi. 1:12 skor. Oke, okay, selanjutnya. Bacau Purimal Speed Racing Team Sulawesi Selatan. Saudara-saudara, kemudian kita lihat jika saudara-saudara Bacau Purimal Speed sudah masuk ditemukan ke-6 41 detik. Saudara-saudara, Bacol Purimal Speed ini ingin mencoba ketajaman dari Haji Bule. Kita lihat inilah Dika. Waktu semakin cepat berjalan, apakah mampu Dika mencatat waktu tercepat di kelas 1200 ini? Nampaknya ia mencatat waktu 1:11. Oke, saudara-saudara, inilah Wawan Suade dari Midnight Flyer Racing Team Palu. Dan saat ini kita saksikan bersama nampaknya Wawan Suade bagaikan kesisaran di sana. Oh, Wawan Suade, saudara-saudara, hati-hati Wawan, jangan bikin jalan baru, Wawan. Yeah. Oke, okay. Wawan Suade 35 detik, saudara-saudara. Kita lihat mobil dari jenis Suzuki saat ini sudah melesat dengan cepat. Wow, nampaknya menggunakan velg andalan. Wow, Suwane saat ini memperlihatkan skill di sirkuit Pangona Palu. 1:06, 1:09. Ternyata Wawan Suade hanya mencatat waktu 1:11.634. Thank you.
Purwono dari Gurela Racing Team. Nampaknya saat ini sudah mau lintas di tikungan pertama 12 detik, saudara-saudara. Saat ini yang masuk di tikungan kedua, ya, inilah Rudy Hartono, salah satu pembalap asal Kota Makassar yang mencoba atau menjajal sirkuit Pangkora Palu di event MSX Kapolda Cup 2020 ini. Saat ini ia sudah memasuki tikungan kelima di 35 detik. Dan saudara-saudara, nampaknya saat ini ia melakukan akselerasi yang sangat sempurna. Dan wow, spektakuler manuver yang sangat cantik dilakukan oleh Rudy Hartono saat ini. Rudy Hartono mampu mencatat waktu terbaik di kelas modified 1800 cc. Wow! Rudy Hartono mencatat waktu 1:07.918 skor. Selesai. Soalnya mau datang ke Kapolda tuh jadi